Warga menggelar aksi menuntut janji pemerintah memperbaiki jalan dan jembatan dari dan menuju ke Tungau, Kabupaten Sintang, Rabu 4 September 2024. Menurut warga, di ruas jalan yang rusak tersebut, terdapat sekitar 17 jembatan juga mengalami kerusakan yang menghambat sektor ekonomi warga. Berikut liputannya. Saya tidak banyak ngomong. Ini sudah berkali-kali kasihan warga. Ada duduk jembatan di sana tuh, ada warga segantung yang meninggal, Pak. Bu, teman-teman aparat, nanti kalau kami potong ini jangan berpikir kami mau melawan negara. Nada, kami rakyat minta tidak banyak, Pak. Ini status jalan provinsi. Yang dulunya Saudara Miji berkata rata-rata jalan sudah bagus. Ada berapa jembatan yang rusak. Nah, merampok hidup ini sudah terlihat ini. Dari jalur Sintang sampai ke Indung, itu ada 17 jembatan yang tidak layak untuk dilewati. 17 jembatan, catat itu. Kalau tidak diservis, bisa saja kami katakan jalur dapil 2 ini golput dari pemilu. Tanggung-tanggung kita yang lawan negara. Bisa guna milih bupati. Betul. Gila, bisik temati, bisik. Ada enggak kalian bisa ganti nyawa? Mana ada negara? Mending kita tebang aja jembatan ini. Tebang! Hasil punya negara, lihat ini. Ini punya negara, ini bisa disorot oleh wartawan. Ini dia jembatan negara. Tidak pernah diservis, tatkala dibuat jembatan sementara langsung jembatan selamanya. Nah, ini kami minta, coba lihat, disurut juga galang-galang ini, juga kayu patah taik, memang sebesar-besar drum, tapi kalau sudah sampai satu tahun, dia terlapuk, dan tidak bertahan, bisa bertahan. Kalau negara seperti ini menyajikan apa yang digunakan oleh rakyatnya, mending kami tidak perlu tunduk kepada negara. Buat apa kita seperti ini terus disediakan oleh negara? Kalau kita mau kompak, pajak tak perlu kita bayar. Pesta demokrasi tidak esok ikut. Ini kita bayar pajak. Kita bayar pajak semua. Tapi hasil bayar pajak kita mana? Hanya jembatan tidak sampai 100 meter dan tidak mampu pemerintah membangunnya untuk rakyatnya sendiri. Maka hari ini saya berharap untuk kita semua. Ini bukan instruksi Andreas. Tapi instruksi kita bersama, jembatan ini kita musnahkan hari ini. Jadi tidak ada larangan. Jadi kumedak tadi pada mobil water cannon. Kami bukan teman, kita teman. Dengan pihak aparat kita teman. Kita juga lewat jembatan ini. Kalau kita telah buah. Ayo ke? Ayo ke? Kalau teman-teman aparat yang jatuh patah kaki jari. Kalau masyarakat yang simpan. Betul. Maka oleh sebab itu hari ini kami menyuarakan juga kebutuhan kita. Teman-teman Polsek Binjai, Koramil, ada 4 kecamatan yang dilalui ke sana. Ya? Kita ini sama-sama mengeluh kepada pemerintah. Di mana sekarang? Kita minta panggil siapa yang datang. Kalau sebelum datang, ada solusinya apa? Kita tekin bersama dengan pemerintah. Kalau tidak, kami tebang sekarang ini. Siapa yang bisa telepon perwakilan? Dari teman-teman aparat, silakan. Gimana? Ayo. Tidak perlu ditelepon, Pak. Tidak perlu. Tidak perlu. Kita tebang. Tebang, tetap. Lanjut. Nah, ini yang dari saya, nanti tambah lagi silakan dari Pak.